Ayo, saatnya kita buka lagi temanku. Pintu yang kedua yang berwarna merah satu lagi ya. Let's go. 1, 2, 3, 4. Wih, guys, lihat. Wow, kira-kira ini hewan apa, teman? Wih, di. Lihat tuh, ha. Dia memiliki wajah yang sangat menyebalkan sekali, teman-teman. Ternyata ini adalah seekor kura-kura, teman. Tapi kakak belum tahu ya, kira-kira ini jenis kura-kura apa, teman. Lihat tuh, guys. Ternyata ini adalah jenis kura-kura Brambon. Wih, ini kura-kura yang memiliki tubuh yang sangat keras ya. Karena ini adalah tempurungnya, teman. Dia bisa menyelamatkan diri dari bahaya karena dia memiliki alat tubuhnya yang begitu sangat berat dan juga keras sih, guys. Seperti batu, teman. Mantul-mantul. Jadi seekor kura-kura ini sangat cocok ya untuk kita rawat dan kita pelihara, teman. Biarkan dia hidup di dalam kolam kakak yang lebih besar ya. Nanti kita ambil, guys, seekor kura-kura ini ya. Woi deh, biarkan dia berjalan-jalan dulu, teman-teman. Lihat tuh, dia sangat lambat sekali ya karena dia adalah hewan yang sangat lambat, teman. Ayo, kita lanjutkan lagi, temanku. Karena masih ada lagi tuh, guys, pintu yang berwarna biru yang belum kakak buka di sini, teman. Kira-kira hewan apa ya yang kita temukan di sini, guys? Mari kita buka, teman. 1, 2, 3. Wow, ternyata terdapat seekor anakan ayam lagi, temanku. Kita kasih makan lagi. Apakah dia mau? Wih, langsung disantap begitu saja, teman. Betapa menyenangkan sekali ya mengasih makan hewan-hewanan ini, teman tuh. Anakan yang satu lagi, dia berwarna putih ya. Mantul-mantul, he. Anakan itu juga malah ikut, teman-temanku. Gak apa-apa. Ayo, biarkan hewan-hewanan yang di sini dan kita temukan makan dengan banyak sekali ya. Biar lahap, teman. Biar dia lebih cepat untuk beranjak dia lebih dewasa, guys. Mantul-mantul, he. It's very nice. Nanti kita ambil ya seekor anakan ayam berwarna putih ini, teman. Aduh, saatnya kita let's go lagi, temanku. Untuk ke sebelah sini, guys. Tuh. Bentar, teman. Kakak di sini mendengarkan ada suatu hewan yang sedang bersuara, temanku. Apa kalian semua mendengarkan nih, guys? Kira-kira hewan apa yang berada dalam sini, teman? Ayo, kita lanjut bongkar, teman. 1, 2, 3. Wow, ternyata terdapat seekor anakan ayam lagi. Tapi anakan ayam satu lagi ini berwarna hitam ya. Jadi kita mendapatkan dua jenis anakan ayam yang berbeda warna, teman. Yang satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Ayo, biarkan dulu dia makan makanan yang kakak kasih ya. Sudah kenyang, nanti kita masukin ke dalam truk gandeng kakak, guys. Saatnya kita meluncur lagi ya, karena kakak belum puas untuk berpetualang hari ini, teman. Let's go. Wow, lihat, guys, ternyata di sini masih ada ya perangkap yang berwarna apa ini, temanku? Berwarna biru. Ini banyak sekali perangkap yang berada di peternakan ini ya. Jadi kakak tambah penasaran, teman, dan kakak harus membongkar pintu ini ya. Let's go, guys. Bim salabim. Wow, lihat, temanku, terdapat seekor kelinci yang sangat imut sekali. Wadidaw, dia berwarna apa, teman? Berwarna putih dan juga hitam. Kita kasih makan. Hei, langsung disantap begitu saja, teman. Karena seekor kelinci ini sama seperti seekor marmut ya. Samanya itu adalah dia sama pemakan rumputan, teman. Wow, mantul-mantul. Ayo, kita kasih makan. Biarkan dia makan dengan kenyang, teman. Keren sekali ya. Trugan yang kakak masih terisi kosong satu, teman. Yuk, kita masukin hewan yang mana ya. Kalau masukin kelinci itu gak akan muat, teman, karena kelinci ini begitu sangat besar sekali ya. Lebih baik kita masukin, teman, nih seekor anakan ayam berwarna pink ini ya. Tuh, jadi trugan yang kakak semuanya sudah terisi penuh ya oleh hewan-hewanan yang ketemukan hari ini, teman. Anakan ayam sudah masuk, marmut, burung puyuh, dan ikan-ikan juga, teman. Wadidaw, berpetualang hari ini begitu sangat seru sekali ya. Oke, karena trugan yang kakak sudah penuh, teman, itu saatnya kita let's go ya untuk melanjutkan perjalanan nih, guys. Let's go. Ayo, kita lanjutkan lagi, teman, untuk melihat-lihat lagi tuh. Ada lagi, teman. Ternyata ikan yang tersisa yang lupa kakak belum tangkap, teman. Ini adalah seekor ikan berwarna hitam. Tapi ikan ini nampaknya mati, teman, karena dia tidak bergerak sedikit pun nih, guys. Tuh, yuk kita tangkap terlebih dahulu. Ternyata dia bergerak, teman. Wow, nampaknya dia menipu kita nih, guys. Ini namanya adalah seekor ikan sapu-sapu ya, temanku. Ikan yang memiliki mulut di bagian kepala tuh, guys. Wadidaw, ini sangat cocok, teman, ikan sapu-sapu ini buat balai akuarium ya, karena dia makanannya adalah jenis lumutan, teman. Jadi cocok ya buat kita masukin ke dalam akuarium, teman. Kita masukin ke dalam truk akuarium yang kedua ya. Wadidaw, karena truk akuarium yang pertama sudah diisi oleh seekor ikan komet yang sangat banyak sekali nih, guys.
guys. Yeah. Akuarium yang kedua diisi oleh seekor ikan sapu-sapu si yang memiliki mulut bawa keparat dan juga memiliki tubuh yang berkeras, teman. Ayo kita lanjutkan lagi nih guys, karena masih banyak perangkap yang belum kakak buka ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, teman. Terus ikutin kakak untuk berpetualang hari ini nih guys. Tuh lihat, kakak juga di sini menemukan terdapat perangkat yang berwarna pink. Wih, yang sama terbuat dari bambu berbentuk kerucut. Mari kita bongkar guys. Tuh, guys, di dalamnya ternyata terdapat seekor marmut lagi. Wadidaw, tapi marmut satu ini dia berwarna hitam, teman. Mantul-mantul ya. Jadi hari ini kita mendapatkan dua ekor marmut yang berbeda warna ya. Dan ini marmut berwarna hitam, yang tadi kakak pertama dapatkan marmut berwarna putih. Yuk kita masukin lagi teman-temanku untuk membongkar istana yang berwarna hijau ya. Tuh. Lihat tuh guys, istana yang berwarna hijau juga bergerak-gerak sendiri, teman, di dalamnya. Nampaknya sama ya seperti bebek, teman. Hewan yang gak sabaran untuk keluar dari istana ini guys. Ayo kita coba buka, teman. Hewan apakah di dalamnya? Let's go. 1, 2, 3. Widih guys, lihat tuh wadidaw, di dalamnya terdapat 2 ekor hewan. Tapi belum tahu, teman, hewan apakah ini ya. Kita coba tangkap dan kita raba-raba, teman. Wow, kakak tahu nih guys, ternyata ini adalah 2 ekor burung puyuh, teman. Seekor burung yang tidak bisa terbang ya. Widih, kakak lupa, teman. Untuk membuka ini ya. Wow, perangkap kakak, yuk kita coba masukin, temanku. 1 ekor ini ya burung puyuh. Yang satu lagi kemana ya, teman-teman? Wadidaw, ternyata yang satu lagi di sini nih guys. Nampaknya dia mencari temannya ya. Yuk kita kasih makan dia di dalam truk anak kakak ya. Biarkan dia makan di sini, teman. Soalnya dia kalau di alam liar itu begitu sangat lincah sekali ya. Wadidaw, dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang ya. Sedikit aneh, teman. Tapi dia adalah hewan yang menghasilkan telur nih guys. Telurnya banyak dicari orang-orang ya, karena telurnya itu memiliki harga yang sangat mahal, teman. Dan cocok untuk kita rawat. Oke, 2 ekor burung puyuh sudah kita amanin, temanku. Ayo kita lanjutkan lagi ke sebelah sini nih guys. Kira-kira perangkapan lagi ya yang belum kakak temui di sini, teman. Wow, lihat tuh, ternyata di sini kau menemukan terdapat sebuah perangkap, temanku, berwarna merah berbentuk kerucut. Tuh ini kira-kira di dalamnya ada hewan apa ya? Coba kalian tebak-tebak terlebih dahulu, teman. Nanti kalau ada yang meran, kakak kasih hadiah ya. Ayo kita bongkar, temanku. 1, 2, 3. Tuh, lihat guys, ternyata di dalamnya terdapat seekor hewan berwarna putih ya. Ini namanya adalah seekor marmut. Hewan hias pemakan rumputan. Kita coba kasih makan ya. Kira-kira dia mau gak, teman, memakan rumputan yang kakak kasih tuh? Langsung disantap begitu saja, teman. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali ya seekor marmut ini, teman. Wadidaw, dia terpisah dari kawanannya ya, yang terjebak di dalam perangkap yang tadi, teman. Ayo kita tangkap dan kita masukin ya ke dalam truk kanan kakak, teman. Soalnya truk kanan kakak masih terisi kosong, teman. Kita masukin di truk kanan yang kedua ya. Ayo, jangan lupa, teman, kita juga ini ya, masukin lagi rumputannya, teman. Biarkan dia makan rumputan yang berada dalam kanang ya. Ayo kasih sayang, makan. Biarkan dia berdiam diri dengan tenang ya di dalam ini, teman, truk kanan kakak. Wadidaw, 1 ekor marmut sudah kakak temukan ya. Ayo kita lanjutkan lagi ke sebelah sini nih guys. Lihat, teman. Wow, di sini kakak menemukan terdapat kolam yang terisi ikan, guys. Ini banyak sekali ikan, teman. Kira-kira ikan apa saja ya? Kakak tahu nih, guys. Ternyata ini adalah segerombolan ikan komet, ikan hias yang memiliki warna yang begitu sangat cantik sekali, teman. Lihat tuh, berwarna merah, berwarna putih, guys. Wadidaw. Ayo kita tangkap semua ikan komet ini ya. Kita masukin ke dalam truk akuarium kakak, teman. Karena truk akuarium kakak masih terisi kosong ya. Kita tangkap semuanya. Jangan sampai ada ikan yang ketinggalan yang belum kakak tangkap, teman. Wow, kira-kira ada berapa ekor ikan komet ya? Ayo kita berhitung, teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Widih, banyak sekali nih guys. Lupa, teman, tuh ada satu lagi yang sedang berenang lagi. Kita tangkap. Wadidaw, 7 tambah 1, berapa jumlahnya, teman? Benar sekali guys, jumlahnya ada 8 ya. Ayo kita langsung masukin, temanku, ke dalam truk akuarium kakak ya. Wede-wede, lihat tuh, semua ikan komet sudah kakak masukin ya ke dalam akuarium. Wadidaw, ikan komet-komet ini benar sekali, teman. Sangat cocok ya kalau berada akuarium, karena dia adalah ikan hias. Wadidaw,